Dalam esainya tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah, Gerry van Klinklen menceritakan bahwa situasi di daerah bakal calon Provinsi Kalimantan Tengah pada awal tahun 50-an sedang memanas. Beberapa aktivis Dayak sedang berjibaku di Jakarta untuk merumuskan provinsi baru itu, sedangkan aktivitas mereka ditunjang oleh pergerakan para pasukan liar atau milisi untuk memberikan bobot pada tuntutan mereka. Salah satu pemimpin milisi mereka yang terkenal adalah Christian Simbar alias Mandolin alias Uria Mapas atau yang lebih dikenal sebagai CH Simbar. CH Simbar adalah pemimpin utama tentara Lawong. Sebelumnya, dia adalah sekretaris kepala distrik di Buntok, sebuah daerah kecil yang terletak di pinggir Sungai Barito, sekitar 50 km barat laut daerah Tamiang Layang, sebuah daerah yang akan disebut sebagai Kabupaten Barito, Provinsi Kalimantan Tengah. Tentara Lawong adalah semacam kelompok Dayak Kristen anti-republik yang dibentuk Belanda untuk melawan penetrasi gerilyawan republik ke daerah itu. Tentara ini tetap ada sesudah masa transisi kemerdekaan dan muncul kembali di media massa pada akhir tahun 1953 di Tamiang Layang. Pada dasarnya, tentara Lawong telah menjadi kelompok lokal yang tidak lagi terikat pada tujuan politik yang lebih luas. Milisi ini bukan organisasi Kristen yang ortodoks, melainkan aktif dalam pengkultusan mistik pribumi. Tujuan utama kelompok bersenjata ini adalah mempertahankan kepentingan Dayak lokal. Pada intinya, kelompok itu menjalin hubungan yang rahasia dengan kelompok lain yang menolak kontrol negara yang sentralistik. Tentara Lawong mendapatkan dukungan dari masyarakat lokal sebab mereka bertindak ala Robin Hood dengan merampok perahu-perahu dagang di Kurau, Negara, dan akhirnya dikalahin dekat Buntok dan membagikan hasilnya pada orang-orang miskin. Para penyerang dari tentara Lawong biasanya mengenakan seragam pemerintah dan bertindak seperti aparat. Insiden perompakan di Kalahin pada akhir tahun 1953 dianggap keterlaluan oleh polisi yang akhirnya menahan sejumlah anak buah Simbar karena merompak kapal sungai milik seorang Tionghoa, Gin Wei Dua. 4 orang dari yang ditahan adalah sanak keluarga Simbar dan Simbar memutuskan untuk menyerang kota Buntok. Dalam serangan itu, Simbar dan pasukannya menamakan diri dengan Telabang Pancasila Sektor Dayak. Telabang, yang berarti benteng, menimbulkan kesan bahwa mereka adalah loyalis pemerintah yang kecewa dengan berbagai macam korupsi yang merajalela. Simbar tahu bahwa istilah-istilah ini akan menimbulkan kesan yang baik bagi pergerakannya, terlebih lagi jika dipakai untuk melawan pemberontak anti-Jakarta seperti Darul Islam dan PRRI Permesta. Pada Desember 1953, Simbar dan pengikutnya menyatakan bersedia menyerahkan diri asalkan mereka direkrut menjadi polisi atau tentara. Sepertinya sebuah kesepakatan telah tercapai, sebab hari berikutnya Simbar menyerah dengan 129 pengikutnya, semuanya dibawa ke Banjarmasin. Pertemuan tingkat tinggi lain menyusul di sana, antara para pemimpin Dayak dan wakil gubernur, polisi dan kantor kejaksaan. Pada akhirnya, kebanyakan dari gerombolan itu dibebaskan. Polisi yang masih sakit hati karena anggotanya menjadi korban dan tidak ingin melepaskan tuntutan-tuntutan hukum begitu saja, bersikeras menahan para pemimpin teras kelompok Simbar dan menuduhnya dengan perompakan atas kapal Gin Wei II. Namun, pada pertengahan April 1954, Simbar boleh dikatakan seenaknya meloloskan diri dari tahanan dan naik bus ke utara menuju tanah asalnya. Bulan Agustus diumumkan bahwa semua tuduhan terhadap Simbar dan rekan-rekannya dicabut. Masih jengkel, polisi semula berkeras Simbar harus mengambil surat pembebasannya itu sendiri, tapi akhirnya tuntutan itu pun dicabut. Pada bulan Juni 1954, Simbar kembali menjadi headline media cetak setempat. Ia sekali lagi memimpin organisasi bersenjata bernama Telawang, Mandau, dan Pancasila. Kadang-kadang disebut juga sebagai Telabang Mandau Dayak Kalimantan. Ia masih berpangkalan di daerah aliran Sungai Barito, sekitar Buntok dan Muara Teweh. 2 bulan kemudian, ia telah berjalan sejauh 150 km ke barat memasuki daerah aliran Sungai Kahayan.
tempat Simbar merekrut orang-orang Dayak Kristen dan Kaharingan untuk bergabung menjadi angkatan bersenjatanya. Ribuan orang menyambutnya. Simbar menyatakan pada pers bahwa pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah dengan sarana demokratis adalah mendesak. Kecemerlangan Simbar adalah bergerak licin, maju mundur menurut keinginannya sendiri di antara kota dan hutan rimba. Kadang ia memainkan peranan sebagai calon suku Dayak untuk pemilihan umum. Kadang pula ia sebagai pemimpin gerilya bersenjata. Pada bulan Mei 1955, sesudah keluar dari hutan rimba, dia tampil di antara tiga calon papan atas dari Partai Persatuan Dayak. Hasil pemilihan untuk Dewan Perwakilan Daerah Peralihan atau DPRD Peralihan yang diselenggarakan tahun itu tidak berpihak kepada politik etnis. Partai-partai Dayak yang pro-provinsi keempat mengalami kekalahan dengan suara yang amat kecil. Sesudah kalah dalam pemilihan umum, Christian Simbar kembali masuk ke dalam hutan pada September 1956. Namun, ia tidak memutuskan hubungan dengan penguasa. Cilik Riwut yang memadukan peranan pemerintahan sipil dengan hubungan militer berkesinambungan merupakan saluran dan kesempatan bagi pemberi tugasnya. Ini memungkinkan Simbar beraksi tanpa mendapat hukuman. Gerombolannya menyerang gudang senjata militer di Sampit pada 10 November 1956. Pada 6 Desember, pasukan Simbar menyerang kota Pahandut yang waktu itu baru merupakan ibu kota distrik. Pasukan Siaga Simbar memberikan kesan bahwa mereka menguasai sebagian besar daerah pedalaman Kabupaten Kapuas. Pasukan Simbar juga akan menembak dan merampok perahu dagang dan perahu pemerintah yang lewat. Sementara itu, Sungai Katingan, wilayah aliran sungai sebelahnya ke barat, berada di bawah kekuasaan pemimpin gerombolan lain yang bernama William Embang. Bersama-sama, mereka terus menamakan gerakan mereka Mandau Telabang Pancasila Kalimantan. Namun di pedalaman, Simbar tidak dipandang sebagai pemberontak. Dia ditahbiskan sebagai pahlawan akar rumput. Para pemimpin lokal agaknya mendukung dia. Pada tahun 1957, menurut hemat Cilik Riwut serta komandan militer baru untuk Kalimantan, keadaan keamanan telah ideal. Sementara itu, Simbar disingkirkan pelan-pelan dari gelanggang. Dia tidak diperlukan lagi. Simbar dan beberapa pasukannya keluar dari hutan rimba dan bertemu pejabat Gubernur Kalimantan Sarkawi beserta rombongan di Banjarmasin pada Maret dan kemudian melakukan perjalanan bersama ke Buntok dan Bundar untuk menyaksikan sumpah simbolis kesetiaan pada negara. Bulan berikutnya, gerombolan itu menjadi tamu kehormatan saat perayaan resmi di setiap kabupaten dari tiga kabupaten yang akan menjadi bagian dari provinsi baru. CH Simbar kemudian dipandang sebagai salah seorang pahlawan bagi rakyat Kalimantan Tengah. Akhirnya, Kalimantan Tengah lahir sebagai provinsi pada 17 Juli 1957 dan Cilik Riwut terpilih menjadi gubernur perdananya. Simbar sendiri diberdayakan dengan sejumlah uang dan mencoba berkiprah di jagat bisnis. Ia tak cocok untuk itu dan jatuh bangkrut. Pada tahun 1961, Simbar kembali masuk hutan. Ia masih membayangkan bahwa dirinya lah yang telah merintis jalan satu-satunya menuju keberhasilan politik. Sementara itu, ia lupa lobi di Jakarta dilakukan oleh pihak lain. Simbar telah dikangkangi untuk menduduki jabatan gubernur sesudah masa jabatan Cilik Riwut berakhir, dan ini membuatnya memberangsang. Namun kali itu, tak seorang pun melindunginya lagi. Simbar ditangkap dan meninggal dunia dalam keadaan misterius. Tidak lama sesudah, ia dibebaskan dari tahanan militer di Balikpapan, Kalimantan Timur. Penguasa setempat belum melupakan korban tewas di pihaknya akibat perbuatan Simbar, maka ada kecurigaan ia telah dieksekusi. Petualangan Christian Simbar menjadi pejuang sekaligus pembangkang ini barangkali hanya untuk menutupi kekeras kepalaan dirinya atau hanya ingin membuat tindakan-tindakan kriminalnya sebagai sesuatu yang terhormat dan melegenda. Walau bagaimanapun, sampai hari ini, CH Simbar tetap dikenal sebagai aktivis dan pahlawan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih telah menonton episode kali ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk konten-konten lainnya yang lebih berkualitas. Stay tuned!